Mas, mas, bareng mas, aku takut mas. Mas, aku ikut kamu ya. Udah mau nyampe ini. Mas, cabut mas, cabut mas. Cabut mas. Cepet, cepet, aduh. Buka. Buka mas. Gak bisa. Mas deka, abang ini parah. Oh iya mas. Malah kabur, santai aja. Takut om, saya om. Wih, polisinya gak nyaut kah? Pak polisi, saya dibegal. Polisi 4 loh, gila ya. Ada Ji, ada Ji. Sabar-sabar, kita dicari mau sama orang itu tadi. Kita pulangnya gimana, gila. Di masuk John itu tuh ada Ji. Sabar, kita ketemunya susah nih. Gila ya. Gak bisa bantu kah polisinya? Pak. Pak, tolong saya pak. Halo, ada apa pak? Saya dibegal tadi pak. Dibegal sama siapa pak? Gak tahu merek mobilnya apa, warna biru. Saya kerja ini pak, bacer pak. Ayam. Oh, warna biru. Tadi saya kan lagi narik ini mau ke tempat ayam. Iya, betul. Terus tadi ada mobil biru berhenti di tengah jalan, katanya mau ngasih uang. Tapi saya nggak percaya, Pak. Itu mobil biru apa, Pak? Waduh, mereknya saya kurang tahu. Evo mungkin ya. Evo, mobil sedan, mobil. Iya, sedan, SUV. Sedan. Sedan, sedan. Oke, sedan, Evo, lalu. Iya. Terus sama satunya warnanya hitam. Ada 5 orang pak tadi pak. Oke, ini saya catat. Iya pak. Ya, lalu ada apa lagi? Kira-kira ciri-cirinya? Itu aja sih pak tadi kayak orangnya pakai baju ini, baju rompi hitam gitu. Rompi hitam, oke, saya kabarin dulu ya. Belakangnya ada gambar elang gitu. Oke oke, oh ya ya ya. Oke pak, kalau kayak gitu boleh naik mobil saya aja dulu pak, ya pak. Iya pak, saya ikut ya pak, takut ya, saya pak. Mari pak ya. Tadi ngeluarin senjata soalnya pak. Oke. Halo, yang korban dibegal sudah sama saya. Laporannya membawa mobil yang membegal itu bawa mobil sedan biru dengan pakaian sepertinya rompi, yang belakangnya gambarnya gambar apa pak? Elang pak. Yang gambar elang, oke. Ya. Oh ya udah, itu tolong di ini ya, dicari. Ada yang kepala itu nih ke sensor ya. Oke. Okay. Tim besar, iya. Kamu ini aja mas, patroli mas, bantu cari orang yang begal mas, ya. Ciri-cirinya mobil sedan warna biru. Halo pak. Iya pak. Iya, jadi yang bapak laporkan itu sebenarnya sudah DPO pak selama 3 hari pak ya. Oh iya kak pak. Ya, mereka itu kabur dari penjara soalnya pak. Wah. Ah, sekarang lagi masih dalam pencarian pak. Oh gitu ya pak ya. Iya, ini sebelumnya boleh tahu nama bapak siapa pak? Nama saya Joni pak. Oke mas Joni. Mas Joni kerjanya bacar ya? Iya, tukang ayam. Iya, oke. Okay. Ini kira-kira Mas Joni kerugiannya apa ya? Oh, untungnya nggak ada sih pak. Mm-hmm. Tadi kan saya diberhentiin tuh. Ada 2 yeah. mobil kan. Nah dia mungkin lagi lengah atau gimana. Saya kabur pakai mobil dia pak. Alhamdulillahnya. Mm-hmm. Betul. Nah ya udah, akhirnya saya ke situ tuh, mobil dia habis bensin soalnya. Ini mobil bapak bukan? Bukan, saya tadi disampet sampai Paleto pak. Oh udah sampai Paleto, iya. Oke. Saya mau nanya, masnya sok gak mas? Iya pak, saya takut pak ini pak. Oke, kalau begitu ini saya bawa ke rumah sakit dulu agar diterapi dulu ya. Iya pak. Udah pak, tenang pak, bapak udah aman sama saya pak. Ya, ini saya hubungin dulu medisnya ya. Iya. Tadi kalau nggak saya salah lihat pak, dia bawa ini pak, heavy revolver pak.
heavy revolver, okay. Yang warna emas itu pak, gila pak. Warna emas, iya itu jadi peredaran di negara ini mas. Untuk penjahat kebanyakan pada pakai heavy revolver. Sampai detik ini kami sudah dapat tempatnya, bandarnya di mana. Mohon maaf sebelumnya, saya isi bensin dulu ya. Oh iya silakan pak. Oh iya, kenalkan saya Bapak Mar. Park. Pak Mar. Oh Pak Mar. M-A-R-L. Oh Mar, Mar. Bapak ini jenderal ya? Iya, kenapa Pak? Bapaknya jenderal ya? Iya Pak, saya jenderal di sini Pak. Keren. Ah. Ayo mas, ayo pak, jalan. Ayo pak. Apa itu? Nah, kita lanjut lagi obrolannya mas ya. Iya mas, iya pak. Jadi, kita itu udah dapat. Bandarnya di mana, tempat penjualannya di mana. Beberapa waktu lalu sudah pernah kami grebek. Lalu ternyata itu belum bos utamanya, itu masih bos ketiganya. Iya. Wah, berarti ada bos-bos lainnya, Pak ya? Ada, dan sekarang tempatnya sudah berubah lagi. Itu masih dalam pencarian kembali itu. Itu kalau ketangkap dibunuh apa? Itu kalau ketangkap langsung dihukuman mati mas. Iya dihukuman mati kah? Iya dihukum mati karena apa? Tergantung mas ya. Kalau yang hanya bawa penjahat ecek-ecek itu nggak dihukum mati. Tapi kalau langsung bandarnya kami hukum mati mas. Oh begitu pak ya. Iya karena meresahkan warga juga kan. Berarti itu mereka udah DPO ya pak ya? Sudah, saya udah ngantongin nama-namanya sekarang setelah penggerebekan itu. Kita dapat dari bos ketiganya itu, kita udah dapat nama-namanya, tapi tempatnya masih belum diketahui mas. Semoga cepat ketemu pak ya. Iya mas, ini masih pendalaman karena bos ketiganya udah kami hukum mati mas. Oh, dihukum mati itu berarti pak? Iya. Pas saya temui itu di rumahnya pun dia punya ini mas apa barang atau mesin untuk pembuatan narkoba. Itu dia hukum mati. Rumahnya ada ladang juga. Berarti itu ya penjahat kelas besar itu pak ya? Padahal iya, bos ketiga ya? Itu bos ketiganya, kita belum dapat bos pertamanya. Dari situ saya bingung. Jangan-jangan saya bersama lagi dalamin semuanya pihak polisi. Semoga cepat selesai pak ya. Iya, semoga sih orang yang tadi begal mas itu ketangkep, iya. Lalu bisa memberikan informasi dapat senjata dari mana. Enggak, soalnya itu tadi saya ingat banget itu ada salah satu mereka itu yang tadi nongkrong di garasi pak. Oke, nongkrong di garasi. Iya, emang bawa-bawa senjata tajam, bawa machete oh. Pak. Oh iya kalau gitu. Ini saya bikin laporan dulu ya. Iya pak. Halo radio Jenderal Mar di sini. Dari korban mendapatkan kabar bahwa pelaku sering nongkrong di garasi kota ya. Langsung dilaporin nih. Iya pak. Mari turun pak. Saya enter pak. Iya pak. Oh iya, ini itu pak. Itu mobil urus pak. Itu mobil apa pak? Itu Lamborghini urus. Pak. Tunggu pak. Pak ini pak, fix pak. Udah pak, bener pak. Nggak bohong saya. Halo. Kesini semua. Kesini semua. Ke rumah sakit semua. Sini pak, di belakang saya pak. Di belakang saya pak.
Ya pak. Ngumpet sini pak. Apa orang itu bener pak? Pak, dokternya mana pak? Iya lo. Dokternya mana pak? Dihubungin aja pak ya. Oh oke okay, baik pak. Ini yang tadi bukan sih? Merapat. Merapat. Rumah sakit sekarang. Serem banget por. Mas, boleh ikut saya sebentar? Iya pak. Halo mas, ada keperluan apa ya mas? Kita disuruh ikut, oh bukan. Oh bukan ya. Tapi yang pakai baju hitam jaket itu nggak ada pak di sini pak. Eh adanya? Tapi udah fix mobil itu pak. Mobil sedan itu? Iya mobil sedan, bukan mobil sedan itu ya, tapi mobilnya itu pak. Mobil biru itu yang? Iya mobil biru itu. Oke. Ada. Yang tadi ada yang mobil 4 tadi, yang mobil 4 tadi pak. Urus berarti. Iya itu pak. Mobil urus. Ah tapi kira-kira ada di sini nggak pelakunya? Waduh, saya yang paling ingat yang pakai jaket lang itu doang sih pak. Lang, oke oke. Iya. Nah iya pak, ini pak yang pakai jaket hitam ini pak tadi pak, ada salah satunya pak. Halo. Yang jaket hitam dideketin, ditanya-tanya. Tenang pak. Iya pak. Bapak bisa ikut saya dulu pak, biar aman pak. Iya. Ya, yang kuning itu sama yang jaket hitam, pak. Halo, Joni. Halo, mas. Kemana siapa ini? Joni, aku G. Oh, halo. Pak, ini teman saya, pak. Oh, iya. Halo. Ayo, ikut aja. Halo, aku lagi di begal tadi. Aku nyari itu. Dia tadi, loh. Nyari-nyari. Terduga pembegalan. Yang kuning sama yang jaket hitam, pak. Itu fix, pak, tadi, pak. Saya ingat, yang pak. Yang kuning sama jaket hitam fix. Aku di begal tadi. Di mana? Akota, aku lagi kerja berapa? Tadi. Wah kurang ajar udah begal-begal dah. Iya. Iya. Ini pak, demit ini pak. Demit ini. Yo, siapa nih? Aku Joni. Hey, om Joni pak. Halo. 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 Oh salah ya, saya kira nyapa saya. Maaf. Ini teman-teman aku pak. Waduh, halo mas, halo, selamat datang mas. Ya. Ini tadi saya ketemu pak, tadi saya ketemu di kota sana tadi. Tapi habis itu dia menghilang, aku kerja sendiri tadi pak. Menghilang sebentar pak ya. Halo mas, bisa kesini mas sebentar. Mas, saya kenal orang ini mas. Nah, bapaknya tukang ayam tadi. Tukang ayam tadi. Mas, kasih duit. Nggak ada pak, nggak ngasih duit nah, pak. Dia kabur duluan pak, mau kasih duit saya padahal. Gimana nggak kabur mas, pada ngeluarin sajam semua. Mas jaket hitam dan jaket kuning agar tidak buat keributan di rumah sakit, ikut saya ke kanpol dulu ya. Iya pak, ayo pak, naik pak. Saya loh. Itu dibawa ke Polda. Lah, ini mas. Kok dibawa ke Polda kita? Iya, ini kan? Kita nggak sorotin mas ngesain di sini mas. Coba. Ayo pak, naik pak. Ya. Pak ke tempat ayam tadi. Ayo nanti mas. Nanti dilanjutin ya kita ke Polda dulu. Ya udah, tanya tukang ayam pak, saya kasih duit tadi. Itu dibawa polis yang lain. Ayo masuk, suruh masuk. Ayo pak masuk pak. Ayo ngambil motor sama aku. Motor kemana? Mobil polisi satunya lagi kemana? Temenin aku ke kantor polisi. Ayo. Ya sini, masuk aja mas. Masuk sini mas. Iya. Yaudah, ambilin merinya. Mana si demit tadi? Naik motor dia. Takut saya, pak. Kenapa, pak? Saya begal, pak, tadi, pak. Yaudah, ntar dijelasin di kantor Polda aja, pak, ya. Ketawa aja sih dia aja bodoh. Tenang pak, tenang. Aku kok bukan orang jahat aku pak. Iya pak.
Jadi gimana tadi ceritanya? Bisa mau dibegal gitu? Aku lagi narik ini tukang ayam, truknya. Tukang ayam. Iya. Terus diberhentiin. Mau sama katanya mau ngasih ini uang. Aku enggak percaya kan berempat soalnya. Terus ya udah turun dia pada ngeluarin sajam, takutlah aku. Aku jauh-jauh dari ini. Tadi aku ditembak juga kok. Eh turun sini. Oh, turun kah? Tadi yang jaket kuning belum ke bawah ternyata ya. Wah, kabur ini. Teman-temannya ya, boleh tunggu sini ya. Mas. Mas Joni boleh ikut saya, Mas? Oh iya, Pak. Pak, kalau mau minum beli aja, Pak. Minuman di situ, Pak. Kalau enggak nyantai-nyantai duduk sini aja, Pak. Nah, kita kan ini, Pak. Pengunjung masa enggak dikasih, Pak. Iya, Pak. Minum aja, ambil aja, Pak. Silakan. Tadi dia nembak kan? Nanti dia nembak gitu loh. Ah, Mas Joni gini. Iya, Pak. Tadi kronologinya lagi mau ke Bacar ya. Iya, saya mau ke Bacar atas, Pak. Diberhentikan oleh dia yang bilangnya mau ngasih duit. Sebenarnya tuh tidak memberhentikan, Pak, pertamanya. Dia di tengah jalan mobilnya berempat. Mobil biru itu tadi. Dengan 4 orang di dalamnya. Dia berhenti, terus saya lewatin dong, karena kan ya saya pikir ngapain juga orang di tengah jalan kan. Saya lewatin, ya, saya terus jalan kan, dikejar tuh. Dikejar sama itu, dia teriak, emang dia bilang kalau mau ini, mau ngasih uang, cuman saya nggak percaya, Pak. Iya. Soalnya rame-rame kan, saya takut. Nah, pas sampai Paleto hampir sedikit lagi masuk ke tukang ayam, ke kantor ayam itu. Iya. Saya berhenti karena udah dikepung sama mereka. Ada satu mobil hitam juga mirip sama mobilnya dia. Maksud saya minta tolong sama dia. Iya. Saya naik mobilnya dia, dikunci mobilnya. Dikunci terus, mobilnya ya, lalu mobil itu yang biru itu turun berempat kan, pada ngeluarin sajam. Terus dia embel-embel mau ngasih uang. Saya masih tetap nggak percaya, Pak. Terus yang mobil hitam itu turun, dia bilang, oh ini teman-teman saya, dia bilang seperti itu. Dia juga ketakutan katanya si mobil hitam itu. Terus ya udah, tanpa pikir panjang kan, mereka pada keluarin senjata. Aku langsung masuk mobil yang hitam, langsung lari, Pak. Oke, kalau gitu. Terus itu saya simpan dulu. Waktu saya lari pun ditembak, Pak. Ditembak, oke. Ya, dia ngeluarin tembakan peluru. Ya, masnya tunggu di dalam sini, Mas. Iya, Pak. Masnya sekalian duduk di sini dulu, saya panggil dulu ya. Oh ya, iya, Pak. Ya. Mau makan minum ambil aja, Mas. Oh iya, Pak, siap, Pak. Ya. Mari, Mas. Mari. Anjir, baru masuk udah RP, Pak. Oh, ilang. Thank you.